Halo, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatir. Kali ini kita akan membandingkan antara dua device load balance. Load balance Cisco RV042G yang harganya sekitar 3 juta lebih. Dan sebuah load balance dari TendaWS15E yang harganya sekitar 500 ribu rupiah. Dan ini adalah sebuah load balance Cisco RV042G. Jadi terdapat 6 RJ45. Duanya untuk WAN, WAN 1 dan WAN 2, dan yang keempatnya untuk LAN. Oke sahabat, inilah tampilan dari Cisco RV042 yang harganya seperti ini. Yang berikut adalah sebuah tenda, brand tenda, tenda W15E. Tenda W15E ini juga load balance dan juga sekaligus memancarkan WiFi. Support 2,4 GHz dan 5 GHz, mempunyai 4 antena yang pengujian cara setting fullnya sudah ada pada video sebelumnya. Sumber internet yang kita gunakan adalah DWR920 dengan menggunakan kartu SIM Telkomsel Sakti, dan yang kedua adalah TP-Link MR100 dan juga menggunakan kartu SIM Telkomsel Sakti dengan paket 50 GB. Oke sahabat, kita akan menggunakan dua sumber internet ini, dua router modem ini, dan kita akan sambungkan ke dua load balance baik di Cisco RV042G maupun di tenda W15E. Simak terus. Kali ini kita akan lakukan settingan sebuah load balance dari Cisco untuk dua sumber internet, yaitu dari DWR920 dan MR100 atau TP-Link MR100. Dengan menggunakan kartu Sakti Telkomsel paket 50 GB. Terhubung lewat Cisco dan LAN satunya terhubung lewat PC atau laptop saat ini, dan kita akan lakukan settingan. Sudah terhubung lewat LAN, kita buka browser dulu menggunakan Firefox. Masukkan IP address dari load balance Cisco ini 192.168.1.1. Oke, warning potential security risk ahead. Ini menggambarkan ada potensial risiko, tapi sumbernya kita sudah tahu, sehingga kita klik advance dan accept to this and continue. Nah, ini adalah tampilannya sahabat, username admin, password admin. Oke, kita sudah masuk ke halaman utama dari Cisco RV042G. Jadi ini adalah sebuah load balance dari Cisco, small business untuk kapasitas korporasi atau perusahaan ataupun kantor. Ini ada beberapa menu penting saja, diantaranya adalah menu setup, DHCP, system management, kemudian port managementnya, firewall, VPN, log, dan wizardnya. Di sini WAN 1 otomatis, kemudian WAN 2 juga otomatis. Untuk settingan keamanan bisa diaktifkan enable DMZ juga. Oke, itu untuk dasarnya. Kemudian di menu password, password ini adalah password administratornya, username-nya admin, passwordnya sahabat bisa buat sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian timing, nah, timing ini sesuaikan dengan waktu kita di zona Indonesia. Set protokol otomatis, jadi kita set di otomatis saja. Jadi di saat online otomatis terdeteksi zona waktu kita dan zona lokasi. DHCP status ini sekarang terhubung dengan desktop atau laptop yang saat ini dilakukan settingan. Oke, untuk port managementnya, nah di sini sahabat bisa lihat di sini ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, kemudian WAN 1, WAN 2. Ini normal saja. Jika kita klik untuk menandai seperti ini dan kita klik save, maka akan LAN tersebut terdisable. Oke. Kita enable saja. Jika kita klik ini, maka enable-nya ini redup atau tidak aktif. Jadi, jika ada LAN yang mau di-enable atau diaktifkan atau dimatikan, settingannya ada di sini. Oke, sahabat bisa lihat internet WAN 1 sudah connected dan DMZ internet WAN 2 juga sudah connected.
Sekarang LAN 1 yang terhubung lewat PC juga sudah connected. Dan WAN 1 IP address-nya 192.168.10.1. Kemudian ini dari MR TP-Link MR 100. Kemudian dari DWR 920 di WAN 2. IP address-nya 192.168.0.1. Sehingga IP address dari Cisco RV042G ini adalah 192.168.1.1. Oke, kita coba play YouTube dulu. Oke, sudah ready. Dan kita tes untuk uji speednya. Oke, sahabat TIR, pingnya 45. Download speed saat ini cukup stabil, naik dan lurus sangat stabil, 36 Mbps. Kemudian kita lihat uploadnya. Oke, ini masih terhubung lewat LAN dari Cisco RV042G, masih terhubung juga dengan dashboard dari load balance Cisco. 45, 36,01 download dan uploadnya 24. Kita klik uji yang kedua. Oke, sangat stabil. Lihat Cisco garis downloadnya, gelombangnya sangat stabil. 34,36 Mbps, pingnya 45 dan downloadnya juga sangat stabil. Oke, ping 45, download 34,36, upload 27,76. Cisco Load Balance RV042G. Itulah performanya. Kita akan bandingkan dengan load balance dari Tenda W15E. Oke sahabat TIR, sekarang kita sudah terhubung lewat Tenda W15E, load balance dari Tenda W15E yang akan kita hubungkan dengan DWR 920 dan TP-Link MR 100. Sekarang sudah terhubung lewat LAN, jadi WiFi-nya kita padamkan. Kita coba buka untuk masuk ke IP address-nya 192.168.0.1. Oke, kita refresh dan akan muncul ini IP address-nya sama dengan IP address DWR 920. Namun kita akan coba untuk masuk bersamaan dengan TP-Link MR 100. Oke sahabat, ini adalah Tenda W15E. Kita pakai bahasa Inggris. Kemudian kita start saja. Ini di skip. Kita menggunakan dinamis. Next. Kemudian SSID-nya kita biarkan saja. Passwordnya kita buat admin 123. Oke. Next dan more. Nah, inilah tampilan dari Tenda W15E. Jadi sahabat bisa lihat belum ada internet yang terhubung ke router. Kemudian kita lihat internet settingnya. Di sini baru WAN 1. Kita akan set WAN 1 dan WAN 2. Kita akan colok langsung sumber internetnya sekarang. Ya sahabat bisa lihat WAN 1 dan WAN 2 serta LAN 4. Ini yang kita sudah hubungkan, kabel LAN-nya sudah hijau. Oke, tetap dinamis. WAN 1 dinamis, WAN 2 juga dinamis. Kita save. Oke. Jadi proses rebooting akan terjadi beberapa menit. Dipadamkan dan akan dihidupkan kembali. Setelah itu kita langsung bisa langsung uji coba. Oke sahabat TIR, karena Tenda W15E nya sudah terdeteksi dengan D-Link DWR 920 yang IP address nya sama, sehingga langsung berubah IP address otomatis ke 192.168.1.1, sehingga tidak akan sama. Ini secara otomatis karena kita menggunakan dinamis ya. Oke, kita tetap login ke Tenda W15E dengan IP address 192.168.1.1. Berubah secara otomatis setelah menemukan IP address yang sama dengan ISP dari DWR 920. Oke, sudah terhubung WAN 1
dan WAN 2. Jadi sahabat bisa lihat. Kemudian router dan connected device juga ada satu, yaitu PC atau laptop yang saat ini digunakan. Internet settingnya di sini tetap 2 WAN port dan LAN 4 yang kita gunakan ke PC saat ini. Di tenda WS15E ini support 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk video settingan lengkapnya, sahabat sudah bisa lihat di video sebelumnya. Oke, pastikan WAN 2 WAN sudah connected semua. WAN 1, WAN 2 sudah hijau dan LAN ke laptop atau PC sudah hijau. Kita langsung buka speed test untuk uji tenda W15E load balance dengan DW920 dan TP-Link MR100. Kita klik go untuk uji yang pertama. Terhubung lewat LAN. Wi-Fi-nya kita padamkan. Oke, pertama ini ping-nya 50 ms. Load balance dari tenda W15E. Ya, downloadnya 20,28 dan kita lihat uploadnya 19, oke, 20,45, pingnya 50 ms, download 20,28, uploadnya 20,45, masih terhubung lewat tenda W15E. Dan kita uji yang kedua. Oke, kedua, performa pingnya semakin bagus, 47 ms, dan kita lihat uploadnya. Uploadnya, sekarang downloadnya 15, 16, tembus 16, 17. Ya, downloadnya 17,11. Ini ini semua settingan dinamis, baik di Cisco maupun tenda W15E. Jadi dinamis WAN dan juga masuk lewat LAN ke PC atau laptop. Oke sahabat, pingnya 47 ms, downloadnya 17,11 mbps dan uploadnya 25,04 mbps. Itulah performa tenda W15E. Semoga menjadi bahan pertimbangan buat sahabat semua. Salam sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.